Saya memang sampai 1 euro saya pun teruskan, saya pun pergi sekolah, saya pun tak tahu adakah saya ada makanan lagi, adakah saya akan makan. So di mana dalam situasi sebegitu, saya push myself, saya cakap, satu, I'm not here for myself anymore. Setiap hari ada bank-bank calling semua, saya cakap, sorry, saya sebelum itu saya tak ini macam, tapi sekarang memang emergency. Macam COVID-19. Tapi COVID-19 ini dah 2 tahun yang lalu semua orang ingat saya tipu. Saya cakap, first thing. Macam nak lari lah, macam tiba-tiba nak lari. Ah, I cakap, satu, saya setiap hari kelas itu bukan macam Malaysia. Kat situ, kelas dia macam every hour it counts everything. Jadi masa itu saya memang getar the whole way. So saya cakap pun tak ada orang percaya. Sebab jika you masuk Harvard atau apa, memang satu dunia yang berlainan. Jadi masuk itu pun tangkap gambar, kadang-kadang Instagram pun tak bagi. So bagaimana? Semua ingat saya lari diri, tapi saya kena teruskan sampai akhir. Jadi dalam betul-betul kena fokus lah, because ini Berkeley Music kan, bukan senang nak masuk. Bukan senang. Jadi saya pun cakap masa itu tak apa. Saya cakap saya pun holiday, saya came back. Masa itu banyak orang yang marah saya, yang apa, saya cakap tak apa. Ada apa-apa hutang saya akan bayar, tapi saya close down my company, saya kena fokus kat situ dulu. Jadi masa itu pun saya kena face all the worker semua, sebab mereka langsung tak faham. Dia cakap, you saja tinggal. Saya cakap, jikalau kita ikut cara yang lama, kita pasti mati dah. Dan if you all can, you go out yourself first. Sebab saya dah lama meniara syarikat saya sampai you know, every time I syarikat itu saya daripada Miss World sampai masa itu yang bos saya yang bagi. So masa jika nak melarikan diri tak boleh. So saya cakap okay, step by step, saya sebab masa itu saya masih ada music royalty. So music royalty saya tak ambil gaji semua, saya cakap okay, hutang ini tolak daripada situ. So beransur-ansur, dan masa itu I push myself dan saya dapat kerja di dalam studio. Dan lepas itu seluruh sekolah pun cakap okay boleh hutang dulu. Then you have to pay for the penalty sajalah, tapi you teruskan. Masa itu sangat terharu sampai kawan-kawan guru-guru saya cakap please stay sampai yang the guard pun cakap, sebab mereka tahu saya seorang yang hanya kat sekolah. Saya they call me the girl who sleep in Berkeley. Jadi setiap hari saya pergi belajar editing and then semua, walaupun saya tak sehandau, tapi I keep going. Effort kita lah, effort kita nak dapat benda yang kita suka. Effort dan semester yang kedua dia mengumumkan saya dapatkan my scholarship. I was like, oh my god. Ini satu inspirasi jugalah bila kita dengar cerita Dr. Swinsey ni, di sebalik pengorbanan tu nak dapat orang kata apa, Berkeley Music, lepas tu PhD lagi, bukan senang eh. Tapi doktor, kita nak baca juga komen hari ni yang masuk hari ni. Wah, Dr. Swinsey bila ada ni memang terus swap semua orang ada. Vipro, JST, Assalamualaikum, Bailim, Waalaikumsalam, Muhammad Alafi, selamat petang bro, okay. Ana Zulkifli kata, oh my god, Dr. Swinsey dahlah cantik, pandai, bijaksana pula tu. Wow, dia berkata kan. Ana soalan dia, doktor dah lama dah doktor berpuasa, pengalaman berpuasa di negara-negara lain sebagai student, kongsikan. Dia nak tahu macam mana. Doktor dah 9 tahun sebenarnya berpuasa kan? Kalau saya tak silap. 9 tahun. Nampak? Saya tahu semua pasal you, doktor. I dah research tau. Nampak I boleh ambil PhD tau. Okay, so macam mana? Anda pernah berpuasa di luar negara ke? Macam mana? Berbeza dengan Malaysia ke? Saya 2 tahun puasa kat Spain. Okay. Jadi masa itu memang sampai saya nak give up sebab 18 jam. Dan masa itu pun buka pun, you tahulah, saya kat situ, saya dah cakap sampai 1 euro. Walaupun saya dapat scholarship, saya kena bayar yuran, saya kena bayar sewa. Saya masih ingat, bulan puasa, saya ada 5 euro untuk 1 bulan. Jadi, saya beli tepung. 5 euro 1 bulan? Ya, 5 euro. Sikit sangat tu. Ya, sebab saya kena tunggu gaji dan kita foreigner kat luar negara potong tax kita sampai sangat sedikit saja. So masa itu saya masih ingat, saya kena exam, saya kena ambil 5 euro itu, saya beli banyak tepung untuk uli, dan setiap kali saya makan tepung,
saya sentiasa tengok kat Instagram apa-apakah juadah yang rakan kat Malaysia buka. Saya saya imagine lah macam tepung itu apakah macam tengok macam makanan yang saya nak makan, saya tengok okay mungkin nasi lemak, okay I makan makan tepung. So I imagine tepung itu macam nasi lemak. You kena imagine lah. Oh yeah. Macam tu lah. Saya cuba tapi saya tak dapat lah. Saya imagine nasi lemak jadi nasi dagang tak sama. Tapi doktor boleh imagine jadi tepung nasi lemak, okey lah. Tak ada choice. Saya cakap I have to survive sampai graduasi. Sebab masa itu pun I have to pass my final. Walaupun dapat scholarship, saya kena pass the final. So my final, jika lah tak pass pun if I don't graduate, tak dapat my scholarship and banyak lagi. So masa itu saya cakap okay, saya puasa, tapi walaupun you know kadang-kadang pun sampai air pun saya kena minum air pipe sebab tak ada duit untuk beli air semua. Jadi memang tak cakap benda, saya hanya terima dan inilah cabaran yang saya kena hadapi. Masa 2 tahun itu memang sebab buka pada pukul 10, kadang-kadang saya kerja sampai pukul 10, saya buka, kadang-kadang studio ada sisa-sisa macam biskut atau apa, saya makan saja. Oh, betul-betul bagi inspirasi semua lah kepada semua kita punya penonton ni. Dr. Suwinsi itu pengalaman yang saya pasti Dr. Suwinsi pun tak akan lupakan, akan ingat sampai bila-bila, kerana itu pengalaman yang sangat berharga lah. Sangat berharga. Sebab saya tahu benda itu seumur hidup hanya satu kali. Dia lagi susah sebab masa itu memang saya dapat offer tiba-tiba dan saya pergi tiba-tiba, tak ada preparation semua. Tapi bila benda datang macam keadaan macam sebegitu, kita kena hadapi. Dan saya faham bahawa sekarang kenapa orang tua cakap pahit dulu kemanisan dia akan datang. Tak ada benda yang akan manis-manis saja. Jika terlalu manis pun, you dapat diabetes. Betul lah kan? Tapi itu boleh buat tajuk lagu tu. Pahit dulu, kemudian manis. Oh, kalau tajuk lagu best tu. Nak tanya, waktu doktor dah cakap pasal dulu tak cantik, gemuk kan? Tak pandai lah apa. Waktu tu mungkin lelaki tak tengok. Tiba-tiba sekarang dah cantik, ada tak? Yang dulu lelaki sekolah, you dah cantik lah, you nak keluar dengan I. Tak ada tak? Kena ada. Cakap jujur dekat talk show saya ni. Ada. So macam mana doktor reject dia ataupun doktor cakap, yelah sekarang nak, wah sekarang dulu kau tak nak aku. Apa yang mungkin doktor kata-kata bagi balik inspirasi sebagai wanita, jangan pandang, oh bila orang dekat kita pun cepat layu, tak ada jati diri sendiri. Macam mana nak bagi inspirasi untuk wanita sendiri? Bagi saya lebih terus terang lah. Saya of course you tahu lelaki tu nak pick up you or come after you semua itu. Saya hanya teruskan bahawa you know anything now career come first dan saya terus block saja. Terus terang lah, senang kan? Tak nak. Saya tak nak macam buzzer masa orang. Saya pun tak nak, you know, beri signal-signal. Harapan, Saya cakap, I'm sorry. Dan sekarang pun, apa, saya pun tak salahkan siapa. Saya cakap, saya tak ada masa, block. Lagi senang lah. Lagi senang. Saya cakap, saya pun tak nak, you know, macam pancing ataupun you know, bagi yang benar-benar bukan. Saya cakap, okay. Ini macam, saya tak ada masa, saya hanya nak kerja, that's all, bye-bye. And kadang-kadang, banyak yang tahulah. Okay, itu kita tahu. Dari sudut yang lain, doktor memang nak fokus dalam karier doktor sebagai. Ini kita ambil gambar ni, ini Lengloy cantik oh. Ini Lengloy buat apa tu? Buat apa masa ni gambar? Okay, dapat hadiah. Saya dapat hadiah nombor satu untuk pertandingan mewarna-warni. Yang betul-betul mewarna. Macam ayam goreng lah doktor. Nampak memang empat betul ayam goreng lah. Saya lah cakap masa itu semua panggil saya Godzilla. Setiap hari saya takut pergi sekolah sebab semua orang akan cakap, "Oi, Godzilla datang ya, dia akan habiskan makanan." Semua sorok. Semua sorok.